Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cengengesan gak apa-apa ya. Ini ceritanya saya itu tertarik umroh ceritanya ya. Di sini tuh paling murah banget. IMW, Impresa Media, wisata. Gak cuma itu. Ini wis digawani mengke enek iki. Iki jenenge apa, Bu? Koper iki aku ora tau lunga-lunga ngene iki ora mudeng terus dikeki mengke enek bakak barang. Nek aku paling tertarik ya iki dikeki martabak barang aku. Aja jalan si martabak ya, kalau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ya. Enak gitu. Tak teruskan ya. Iki nak pati ya lor ya, yang paling murah. Sing pengen umroh, terus kebetulan iki umroh ya juga ora cepet-cepete pasti berangkat gitu. Nggih Bu ya. Ora usah nganu ndi, gorene wae. Ndi? Ndi Vindi? Tak wacane sik ya kudune nyontek sik. Ini tuh 14 hari Bu ya. Ini 14 hari loh ya. Ini cuma Rp28.500.000. Ora cepet-cepete go, sumpah. Liane ora arti juga sih, tapi iki banget murah ya, 8 juta 500 14 dino. Tiket PP, fasilitas handset audio umroh, mbok apa jenenge rapat mudeng aku. Ziarah lengkap Mekah Madinah, tour leader mutawif ora patek fasih ngomong bahasa Arab ya. Handling bandara tentunya. Air zam-zam 5 liter. Iki 5 liter Bu? Ya. 5 liter ini juga nanti boleh tak bawa pulang ya. Terus layanan tempasporan tentunya. Koper dan perlengkapan umroh, manasik umroh tentunya ya dilatih sik lah ya. Corang anu ku di briefing sik ben sekirane ben kono ora kagok gitu loh ya. Busen kene biju eksekutif PP bandara. Berarti bisa ya apik ngono. No kene pesawate apa Bu? Qatar Air Lines ya. Airways, Qatar Airways. Jadi ora cepet-cepete. Orang sing nyeong itu enggak ya. Keren. Maka dari itu bagi Anda yang mau umroh itu ya di sini saja. Ini bisa langsung lihat di nomor ini ya, di bawah ini, dan alamatnya juga ada di bawah ini, nanti langsung hubunginya saja. Ini melalui saya entuk blantek. Blantek ya entuk. Nomorku saja. Saya biar bisa umroh beneran. Ini cuma iklan loh ya. Tapi enggak apa-apa mau hubungi nomor saya atau yang lain juga bisa sebenarnya, nanti tertera ada di bawah ini. Tentunya dengan umroh bersama Impresa Media Wisata ini kalian akan berwisata religi dengan hikmat ya. Hikmat dan murah tapi bukan murahan. Ini benar Bu ya? Pasti berangkat gitu loh ya. Wes pirang menit? 3 menit. Ya kudune luweh 3 menit. Pasti berangkat. Iki iklan apa gawe konten dan nah, iki wis sebiar sebenarnya di kamar. Iki koper dan lain-lain kok ini luar biasa, tapi misalkan sampean pengen daftar untuk bulan berapa? Oktober ini sudah penuh karena wes 40 wong ya. Nanti 45 manusia yang akan berangkat di bulan Oktober nanti. Tunggu ya keberangkatannya, nanti kita akan siarkan di patinews.com. Sampai ngombe ya. Jackson. Sebulih sih ono urung biar. Sorry. Ini makanya saya cari pendamping untuk menyiarkan ini gitu. Bu, napa Mbak niki? Mbak aja. Mbak, iki kok ujug-ujug iki kebuka mang piye, Mbak? Iya, tadi ada yang ketinggalan ya, Mas ya. Apa itu? Jadi nanti insyaallah dengan hanya DP 1 juta, terus nanti insyaallah calon jemaah langsung mendapatkan koper. Iya, langsung mendapatkan tas. Nah, tasnya bagus. Iya. Terus apa menarik? Seragam berwarna merah. Mukena. Itu modal yang tangguh, Mbak. Kepanduan, iya. Tambahan lagi untuk pria menggunakan ada kain ikhromnya. Oke.
kain ihram beserta sabuknya. Umrah pakat ya. Insyaallah umrah bersama Mas. Apa iki jenenge? Indonesia Media Wisata. Wih, aku sampai nganu blolok gimana iki ya. Pasti berangkat lo ya. Hanya 28 setengah. Iya, 28 juta setengah. Komplit ya, 14 hari. Pasti berangkat. Ini biasanya nih siapa yang kurang, wong lali. Elek-elek baik mbak. Apa mbak? DP 1 juta, langsung dilayani pembantaran paspor. Oh, DP 1 juta, engko langsung dilayani pembuatan paspor. Pembuatan paspor. Plus dapat paspornya, ngono lho maksudnya angel men ah ngomongnya. Ya wis lah ya, ngono wae. Pengong men ngene lah ya Allah Gusti. Aja lali, iki lho nomere, hubungi ya. Murah meriah. Assalamualaikum.